kan di tempat. Jadi, Pak Jati dan para hadirin yang ada di sini, saya bahagia sekali bisa hadir di tapak karena hiburannya Papua yang tahu. Nah, hari ini saya hadir senang, apalagi Pak Presiden memang memerintahkan kepada kami untuk membangun Papua ini secara Sparta, secara cepat. Nah, kalau kita lihat Papua dengan bandara yang tadi kurang dari 1.400, membuat daerah ini menjadi terpisir. Bandara adalah satu prasarana yang memungkinkan berkembangnya satu daerah. Kami bersama-sama Pak Gubernur, bersama-sama Pak Bahlil sebagai putra daerah, merancang dan akhirnya kita dapatlah lokasi Ciborong ini. Tentu dengan geografis yang slope-nya lumayan tinggi rendah, dibutuhkan effort. Ya. Oleh karenanya pemerintah bersama-sama Pemda tentunya dibantu oleh TNI Polri dan Forkominda mendapatkan tempat ini. Jadi kami bersama-sama mencari. Ini sudah kurang lebih 30%. Ya. Kita harapkan di akhir 2022 ini selesai. Kita akan bangun bangunan bandara dengan arsitek yang menggali kearifan lokal sehingga orang tahu nih Poli di Papua. Saya juga berterima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Pemda, Pak Kapolda, Pak Pangdam dan Pak Kajati yang memberikan support kepada kita. Karena ke depan ini memang ada akselerasi yang harus dilakukan sehingga ini bisa cepat waktu, ya. Dan kita bayangkan kalau nanti ini jadi bandara, ada jalan langsung ke kota Papua, dari Papua menjadi tujuan wisata. Dan koneksi antara Papua ke kota-kota yang lain lancar. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon dukungan dari warga masyarakat agar ini bisa lancar. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Agus, Pak Bahlil yang selalu mendukung saya untuk membangun di sini. Dan luar biasa dukungannya. Ya. Jadi kalau membangun bandara itu nggak gampang gitu ya. Ini butuh koordinasi dan sebagainya gitu. Jadi putra daerah yang membanggakan Pak Bahlil ini ya. Selanjutnya saya persilakan Pak Bahlil untuk menyampaikan sesuatu. Kita belum kirim itu. Nanti ambil di Hongkong. Iya, saya antar. Cik, selamat siang. Cik, halo. Cik, halo. Cik, selamat siang. Cik. Thank you.
Cepat sekali. Dari bandara sih langsung sih. Mohon izin Bapak Menteri, Bapak Gubernur dan Bapak sekalian. Sebentar kami ingin menjelaskan secara singkat rencana pembangunan Bandar Udara Baru Fak-Fak lapangan terbang yang baru di Siboru. Dan ini perlu diketahui juga bahwa ya tadi sudah disampaikan bahwa beberapa kali kita bertemu dan terakhir di tahun 2019 sekitar bulan Februari kalau salah, ya Gubernur Papua Barat dan juga mantan Bupati Fak-Fak dan juga almarhum Bupati Manokwari dan juga Bupati Tegak, ya, kita tanda tangan MOU bersama dengan Dirjen Perhubungan karena waktu itu di kantor Kementerian Perhubungan, ya, Pak mantan Bupati Fak-Fak menandatangani untuk Siboru dan juga Yosia Saroy Bupati Tegak untuk lapangan terbang di Pegunungan Arfak dan almarhum Paulus Demas Manacan tanda tangan untuk Rendani untuk penerbang dan saya mengetahui dengan Bapak di waktu itu dan ya terima kasih banyak ini hari ini kita bisa ada di lokasi dan bisa melihat secara langsung dan pembangunan sudah dibangun dan tadi Bapak Menteri Perhubungan sampaikan bahwa 2022 ini lapangan terbang sudah selesai dengan demikian. Yang perlu juga saya sampaikan, ya, tadi kita sudah dengan Pak Bupati sudah koordinasi, jadi nanti kita lihat artinya mana yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan akan dibangun, kemudian mana menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan juga kabupaten kita akan koordinasi, sehingga mana menjadi tanggung jawab provinsi kita juga akan mendukung, ya, sudah mendukung, kemudian juga kabupaten. Nah tadi misalnya tadi disampaikan Bapak Menteri Kepala BPKN tadi bahwa ada ruas, tapi kalau saya lihat ruas yang tadi kita lewat, nah ini kan ada ruas jalan kabupaten, ada provinsi, dan mungkin juga kita kenal dengan Kementerian PUPR, gitu, menjadi tanggung jawab kita semua, sehingga akses ketika bandara selesai, juga transportasi bisa lebih lancar lagi. Seperti sekarang, kemudian juga tadi ke depannya sudah jelas, para wisata dan sebagainya akan berkembang karena dengan kehadiran lapangan terbang ini ya. Harapan terutama dukungan masyarakat ini yang penting terutama terkait dengan akad wilayah juga ini. Nah, kita harapkan kita juga nanti akan memberikan dukungan kepada Pak Bupati terkait dengan akad wilayah dari masyarakat yang ada di sekitar bandara ini. Terima kasih. Pesawat ATR-72. Pembangunan ini kita targetkan di tahun 2022, Desember semua sudah selesai, Bapak. Jadi untuk sisi udara itu sudah kontrak, ya sudah kontrak. Nanti karena teman-teman sudah melakukan penambahan jam kerja dan juga peralatan, dan kemudian memang ada sedikit masyarakat yang ini, tapi sekarang sudah clear, Bapak. Ya. Kemudian untuk paket 2 sisi darat ini. Sekitar 850 kemudian Bapak, jadi memang ini masih
lokasi rencana dari runway, Pak. Kemudian nanti ke depannya akan kita timbun dari ujung ke ujung, Pak. Sisi darat. Posisi terminal mohon izin ada di sebelah kanan, Pak. Di sini adalah posisi bangunan PKPPK. Iya. Sesuai dengan elevasi rencana ini, Pak. Kita bos. Iya. Mohon izin kita posisi di sini. Iya, betul, Pak. Masih menggunakan alat mekanis yaitu eskavator, Pak. Dari posisi sekarang, progres? Target progresnya realisasi? Target progres dengan realisasi kita minus 1,8, Pak. Saat ini posisi kita di 33,27%, Pak. Progres di tahun 2021 itu kita hitung ekuivalensinya itu sudah 60% kegiatan sudah dilaksanakan. Jadi sampai Desember 2021 itu kita menyisakan 40% lebih banyak. Iya, Mas Jomer saya juga. Oh. Gubernur cuma berdiri doang. Siap, 1, 2. Mohon izin, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.